back to Chris's YouTube channel. Gue sekarang lagi ada di Living World. Ini ada pameran mulai dari tanggal berapa ya? Pokoknya sampai tanggal 21 November. Jadi pas ini tayang masih ada di sini. Ini kita balik lagi kepo-kepo untuk tanya harga dan dari tenan-tenannya. Yuk kita cek aja apa reptil apa aja, binatang apa aja. Ini kita ada di 33 Reptil Farm. 33 Reptil Farm. Yes. Jadi IG-nya kalau mau cek nanti 33 Reptil Farm. Topetnya juga. Kece banget. Nah, ini iguana. Maskotnya. Wah, ini maskotnya. Crimson Line. Crimson Line. Iya, kita udah kasih sendiri. Wah, ini enggak jampi. Wah, cantik sekali. Potewin? Iya. Wah, kayak keren nih. Ini berapa, Mas? Ini 25 juta. 25 juta. Warna enggak bohong. Enggak bohong. Dia makin juve makin wow, pedas banget warnanya. Ini berapa umur berapa nih? Ini sekitar 3 bulan. 3 bulan. Iya. 3 bulan. Wah, gila. Bisa nego enggak nih? Ini cakep loh. Sama lu, ini lebih mahal. Ini cakep banget loh, gila warnanya. Yes. Wah, gila. Oke, di sini ada apa aja, Mas? Di 33 Reptil. Masukin dulu deh, biar nggak stres. Nah, masukin dulu nggak? Oke, bentar. Wah, ini seru. Kita mulai dari ini kali ya. Ini ada kodok-kodok di sini. Oh, mantap. Wah. Ini serasa ke rumah Jonathan Leonardo nih ya. Ini kodoknya ada atau cuman akuarium ini? Ada kodoknya? Ada. Mana nih kodoknya? Susah di spot. Oke. Nah, ini kita punya Golden Tree Frog dari Lenteng Exopet. Ini? Wah, ya, katak emas. Katak emas. Oh my God. Wah, lucu banget. Ini jatuh sih, keinjak. Nggak lucu nih, nggak kelihatan ini. Oke, ini berapa nih, Mas, katak mas gini? 50 ribu. 50 ribu aja. Nah, ada apa aja di sini nih? Di sini ada dart frog, cuman dart frog. Lagi... Ngumpet, tuh. Oh, ada ya? Kelihatan tuh. Ah. Kalau dart frog berapa nih? Kena 2,9. 2,9, tuh. Yeah. Nah, ini kalau orang nanya nih, dart frog, terus kalau bisa beli langsung seperti ini, berapa nih, Mas? Ini kemarin kita jual berapa? Jadi satu set deh, jadi nggak ribet kan orang, nggak pusing ya. Udah lah, 4 juta itu. 4 juta, satu set gini? Satu set ya? Satu set sama lampu semua. Oh, enggak. Kan? Ini masih yang apa? Saya pikir-pikir reptil berapa nih? Kalau orang kan biar tahu ya, kalau beli kan... Ininya doang. 3,5 udah sama semuanya nih ya, isinya. Kecuali kodok. Kecuali kodok. Berarti jadi 5 juta bungkus lah. Kita 5 juta bungkus ya, begini ya. Kurang lebih ya. Ya kan 3 jutaan sama 3 juta ya 6 juta lah. 6 juta oh, ya. 6 jutaan ya, begini discount. Ya. Datrok. Terus ada diskonnya. Yes. Ini apa, Mas? Di sini. Itu flying frog. Hah? Cuman lagi ngumpet kayaknya. Apa namanya? Flying frog, kata flying terbang. Flying frog. Wah, susah sih nyarinya. Ada jangkrik. Nah, ini apa aja nih, Mas, di sini? Itu Pac-Man. Pac-Man. Sama, Pac-Man ya, itu albino. Pac-Man albino. Ini green Pac-Man. Green Pac-Man. Dumpy frog. Dumpy frog. Yes, di sini ada dumpy, katak kita punya, katak lokal. Oh, katak lokal. Langsung loncat. Iya. Yeah. Oh, dumpy frog. Cakep ya. Kalau frog ini makan apa ya, kodok ini ya? Kita biasa kasih ikan mas sama jangkrik. Ikan mas sama jangkrik. Oh, jangkrik juga mau ya? Iya. Oke. Nah, kalau untuk katak piara tanduk. Di rumah, ini apa nih? Katak tanduk. Katak tanduk? Yes. Kayak bullfrog gitu? Bukan. Dia kayak daun kering gitu. Jadi kamu plase deh kalau di alamnya. Oh, ini nih? Ya. Oh, ini nih? Apa namanya? Katak tanduk. Katak tanduk. Ya, dia ada tanduknya tuh. Oh, iya. Oh, dia bisa kamu plase ya? Sesuai dengan warna. Ini berapa, Mas, kayak gini? Berapa, Mas? 200 ribu. Kalau yang ini? Sama. 200 ribu. Oke, dia penyimpanannya kayak apa nih? Nah, buka deh, Mas, biar bisa di-shoot ke kamera. Takut loncat.
Nah, ini mah kayak di rumah-rumah ya, Win. Ini 200.000 ya. Nah, kalau miara kayak Pac-Man gini ya, itu baiknya taruhnya di mana sih? Taruhnya di vivarium kayak gini. Kayak gini? Iya. Yeah. Kalau nggak punya? Simpel aja? Simpel aja, box. Box simpel aja? Container, nah, itu bisa. Terus kasih apa? Bawanya atau air yang aja dikit? Iya, air sedikit sama ada baskingnya gitu buat dia nangkring. Oh, ada baskingnya buat dia nangkring, lepas dia. Jadi di sini ada Pac-Man. Ini apa nih? Orange. Ini green. Green. Green Pac-Man, orange Pac-Man. Ada Subasper. Subasper. Yes. Ada Chubby Frog. Chubby Frog, macam-macam ya. Harga sekitar berapa, Mas? Dari Pac-Man. Mari. Ini Pac-Man kan? Yang itu 600.000. 600.000-an. Ini Freddy Krueger Budget Frog. Ah, ini Freddy Krueger. Wow. Ini berapa nih? 2 juta. 2 juta Freddy Krueger. Halloween ya, ahli nyelam ini. Halloween kamu udah lewat ya. Jadi diem dia. Ini 2 juta. Ya, Freddy Krueger. Wah, ini baru satu sisi dikit loh, masih ada di sini. Yuk kita lihat yuk. Ada apa lagi nih? Dan ini koleksi 33 reptil farm. Ada Bird Dragon, Zero Hypo, Head Hypo. Zero Hypo sama, Hypo sama Head Hypo. Head Hypo. Ini, head ini Hypo. Yang Head. Itu agak jumpy ya. Iya, jumpy. Ah, oh, gak apa-apa. Udah tenang tuh dia. Ini berapaan, Mas? Itu 7 juta. Ini 7 juta yang? Ini Head Hypo. Yang Head. Yang Zero? 8,5 juta. 8,5. Bagus warnanya. Yes. Gak bohong. Ya, lebih putih. Iya sayang. Iya. Oh, cakep ya. Ini paling gampang nih piara. Ya. Ah, ribet. Simpel. Thank you, Win. Udah biasa kalau HP jatuh. Dan ini ada reptil farm sendiri ada iguana blue. Iguana blue. Ini hijau atau blue? Ini blue, posisi blue. Lagi shading. Oh, posisi lagi shading. Yes. Berapaan, Mas, kalau iguana? Ini 2,2. 2,2. Ini ada? Ada Cuban Rock. Cuban? Iguana batu. Iguana batu, Cuban Rock. Cuban Rock, ada Lewisi. Ini jumpy dia? Ya, ini kalau masih jumpy segini, ya? Masih jumpy. Jumpy. Kalau sering di endorse sih oke lah. Nah, ini berapaan nih kalau kayak gini? Wah, ini ada yang 15 atau 20 jutaan lah. 15 ke 20 juta? Tergantung grade ya. Tergantung? Grade. Tergantung grade-nya? Mm-mm. Lihat grade-nya dari? Kita lihat dari kayak body sama anatomi. Nah, oke. Okay. Ini body bagus nih? Atau bagus, biasa? Bagus. Bagus. Okay. Bagus hemok juga kan ya. Sekel, okay. Anatomi lengkap. Ekor. Tuh, oke. Okay. Terus ini sekitar 15-an? Ya, 15 ke atas. 15 ke atas. 15 ke atas ya. Wow. Pake wood bark ya. Ini ada ini, ini tadi nih ya. Oh, masih ini crimson line dan ya. Snow. Crimson line dan snow. Yes. Snownya di bawah tuh. Kayak nafsu banget sih crimson line. Ini snow. Oh, yeah. Bagus banget ya warnanya. Cakep sekali warnanya. Ini berapa nih, Mas? Kalau itu 17 juta. Ini 17. Sama ini 25. 25 juta. 42 juta saja. Ya. Udah rare banget ini. Gratis kaos. Oke, kalau buat kontes gacoan. Nah, ini sih? Kita punya Hognose. Hognose. Ular ya. Jumping enggak nih Hognose-nya? Enggak kan? Sih. Santai kan? Lihat. Cute banget mukanya. Oh iya loh. Itu konda Hognose dan ini super kondanya. Ini apa? Apa Honda, Hognose? Honda Hognose. Honda Hognose. Konda, konda. Konda. Konda Hognose. Ini super konda. Itu super konda. Oh. Ini berapa, Mas? Kalau itu kayak gini. Itu 4 juta, ini 9 juta. Ini 4 juta, ini 9 juta. Iya. Wah. Oke. Okay. Tapi cakep ya itu. Iya. Warnanya keren. Cakep ini? Sama. Biasa. Kita sama. Punya
dua ekor ini super konda tadi, sama konda hognose. Ini siapa namanya? Sorry, yang tadi ini balik lagi. Ini konda hognose yang hognose bermotif. Konda hognose itu yang bermotif. Yang nggak ada motif itu super konda. Yang nggak ada motif super konda. Muka kayak anaconda. Nah, ini iguana skinny tail. Iguana skinny tail. Yes. Stenosaurus similis. Oke, okay. Berapa nih, Mas? Ini nih lucu. Ini 3 juta. 3 juta. Kukunya itu loh, lihat belakangnya. Nah, ini kita ada red albino T plus grade A dan grade B sama caramel T plus. Oke, okay, iguana lagi ya. Ya. Iguana lagi di sini. Grade A. Ini grade A. Ini red, lagi shading atau apa? Ya, shading. Red albino T plus grade A. Wah, cakep sekali. Caramel T plus. Wih, cakep ya. Ini berapa? Dari berapa nih? Itu yang grade A kita kena 21. Ini 21? Ya. Ini? 20 juta. Yang 20 grade juta. B, red albino grade B, T plus 16 juta. 16 juta? Ya. 16, 20, 21. Wow. Cakep ya. Dia lagi shading aja kan? Lagi shading aja. Kalau enggak warnanya tapi udah. Tapi itu sketches. Oh iya, itu masker kami. Wah, itu kece. Masker 33 Reptil Farm, yang Crimson Line. Crimson Line. Wah, itu kece sih. Naksir tuh gue. Wah. Bungkus kok, harga outfit lo. Wah, gokil. Bisa aja dia. Hebat nih. Oke, jadi IG-nya adalah 33 Reptiles ya? 33 Reptil Farm. Kita berlokasi di Subang. Subang? Waduh, jauh-jauh lo kesini. Waduh. Oke, sukses pameran ini dari tanggal berapa ya? Dari tanggal 8 November sampai 21 November. Jadi udah lewat 8 November, tapi waktu ini tayang masih ada. Dan sampai besok weekend 21. Akan ada kontes reptile di sana. Oke, kontesnya macam-macam ya? Tiap weekend ada kontes ya? Enggak sih, bulan enggak. Ini baru minggu ini. Minggu ini baru mulai kontes? Iya. Oke, okay. Ada macam-macam tuh ya? Sugar banyak. Glider, apa? Rasanya reptile ada reptile. Python, Varanus. Oh banyak? Iguana, ya banyak. Jadi mampir ke sini nih, sampai tanggal 21 ya? Harus. Oke, okay. Sip. Makasih Mas. Sama-sama. Jangan lupa follow 33 Reptile 33 Reptile Farm dan sama subscribe juga ya. Ya, sama subscribe juga. Iya, oke. Thank you, Kak. Kita muter ya. Siap. Okay. Nah ini ke Java Reptile nih, iya. Cuman nggak ada si Cici Hits. Lagi masih di rumah deh kali ya? Masih. Sama Pak Raymond nggak ada di sini. Iya, lagi ini, libur dia. Lagi libur. Dengan siapa Mas? Wisnu. Hah? Wisnu. Dengan Mas Isnu? Iya. Isnu. Mas Isnu ada apa lagi nih, sini nih? Di wah sini ini Bearded Dragon. Iya, Bearded Dragon. Nah di Java Reptile itu kita utamanya Chameleon sama Bearded Dragon. Yoi. Iya. Ini mulai berapa nih Mas dari sini? Kita startnya yang dari super red ya. Super red itu 4.500. 4.500. Ya, yang blood red 9 jutaan. Blood red 9 jutaan. Ya, yang citrus ini ada yang 9.500 sama 12. Citrus 9 juta ya, sampai 12 juta. 12. Oke, harga-harga Bearded Dragon di Java Reptile nih. Penguasa expo ini kayaknya ya, hampir 50% Java semua nih. Java Reptile, Java Aviary, ada Sugar Glider. Oke, kita yang menarik ini nih. Ini menarik nih, icon. Ini nih, Bejo. Mana Bejo? Nih, ntar ambil ya. Mana Bejo tuh, Bejo? Wah. Rp200 juta satu lembar. Nah ini masih Jo. Bejo Haiken. Weh Jo, kayak loli gue ya dulu ya. Yen, Win ya, kayak loli gue ya dulu. Hai Jo. Iya mirip. Mirip kan? Sayang banget ya loli gue ya. Ini alien. Oh ini si alien. Iya. Ini si Bejo, maskotnya ya. Iya, maskot. Maskot Java nih. Dulu gue punya meninggal, Mas. Yaduh. Bolong. Sayang sekali. Sayang banget. Kenapa tuh, kok? Gak tau, mungkin bakteri kali. Mungkin. Jamur biasanya, kok. Jamur ya. Aduh, sayang banget.
Nah kalau di sini jual kamila mulai dari berapa? Dari startnya itu yang betina baby 5,5. 5,5. Ya, jantannya 8,5. 8,5. Ya, yang tapi kalau ini? Kalau yang ini sampai 200-an sih. 200. Waduh. Ini amilop ya? Apa? Ini amilop. Amilop kan? Ya, amilop. Ambilop. Ambilop ya. Blue bar. Blue bar. Ya, red body blue bar. Red body blue bar. Ya. Kalau ini amilop, ini mix bar. Hah? Mix bar red body. Mix bar yang bejo. Oh, bejo. Ya. Jadi bedanya apa tuh Mas kalau orang enggak ngerti? Yang ininya sih kok. Ya kan ini barnya, ya, ini barnya blue bar nih. Kan? Ya, tapi keluarganya dia adalah Blue amilop. Amilop. Ya. Nah, ini kalau yang itu mix bar, dia mix ada bar. Ya. Oh, mix bar. Mix bar. Jadi beda-beda. Beda-beda. Tuh galak tuh dia tuh. Pengen gigit tangan gua tuh. Iya. Oh enggak, dia ketemu dia soalnya. Iya, ketemu jantan lagi. Iya. Wow. Ayo. Gedok. Nah, kamu kaku aja. Gua ngeri ini pegang gini. Enggak apa-apa. Gua ngeri ini. Mas, kamu pegang bejo, Mas. Hai, jok. Cakep ya. Si alien ya. Si alien. Alien berapa alien? 200. 200. 200. 400 aja. Tuh lihat nih kalau dia berdua nih. Langsung mukanya mangap. Wah, keren banget ya. Sayangnya loli gua. Aduh. Wah, kece banget. Wah, ini masih banyak lagi nih dalam. Wow. Ada lagi yang mau diambil nih. Yan. No, mau ambil apa ini, No? Wah. Apa itu? Jangkrik dikasih kalsium. Itu si alien. Iya, alien ini. Ini bejo. Nah. Hai, alien. Alien tuh. Ya. Ya. Nah, ini bejo mungkin mau bejo. Jo. Oh. Ya, Mas. Oke. Aduh. Ah, kurang dekat, Jo. Hei, masuk dulu. Hei. Ini. Gua gitu tuh, kalau kasih makan kameleon tuh mesti deketin, iya. Kayak diumpamin. Hai. Umpamin, suampinin, pelan-pelan. Ayo, Jo. Iya. Lu biasa kasih berapa sehari? Sehari 3 ekor kok, 3 ekor sampai 5 ekor. 3 ekor jangkrik sampai iya. 5? Iya, nggak boleh lebih. Gua kebanyakan gua ngasih 5-10. Iya, ntar obesitas dia. Hah? Obesitas. Ntar obesitas, tapi gua punya sih agak gede sih. Yang gue punya sekarang. Iya. Nah ini gue foto sama alien dulu nih. Alien, alien keren warnanya. Eh Wen, fotonya Wen. Yuk. Wah ini super cakep ya alien ini. Iya. Warnanya ya. Nah yang dijual yang menatnya mana nih? Yang dijual anakan bejo ada. Anakan bejo. Iya. Ini anakan bejo nih. Rocky. Nih yang ini dijual. Ini anakan bejo. Rocky. Iya Rocky. Hati-hati bejo jatuh. Iya. Gue takutnya 200 juta, Jack. 8,5 juta nih ya? Iya, 8,5 jantan. 8,5 jantan. Ya, ini jantan. Oh, di book lo? Iya, di book. Itu. Ini berapa nih dijual nih? Itu 8,5 sama. 8,5 ya. Juga. Oh, nih. Si tadi si alien. Ini alien. Wah, 200 juta. Ini bejo. Ini bejo. Dapat maskot iya, for sale. Nggak boleh kejual. NPS juga. Oh, udah Vesper. Vesper. Fail itu kok. Fail? Iya. Oh, ini. Wah, cakep lu. Ini ada hype. Iya, hype. Yang itu, yang ini. Oh, ini. Ini hampir mirip siapa? Sama alien. Hampir mirip sama alien? Ya, kemungkinan bagus itu sama alien. Bagus ini? Iya. Gedenya? Gedenya, itu masih kecil. Serius? Serius. Book, CSB. 20 juta aja kira. Terus ada ini? Queen. Ya, yang itu yang betina kok. Betina? Iya, yang 5,5. Anakan bejo juga. Bejo. Oh, nggak tahu di mana dia. Kecil aja. Ya, kecil dia. Yeah. Masih kecil banget ya? Oh, di dalam dia. Kecil banget. Agak susah ngeliatnya. Jadi harga mulai dari 5,5 yeah, juta 5, nih. Yeah. Sampai yang dijual sampai si sama, hype ya? Yeah, 20 juta. 20. Sama? Sama alien. Alien mau dijual? Jual juga. Oh ya? Ya. Yeah. Kenapa? Nih harganya. Wih, di. Oh, alien blood tapi bukan si alien. Iya. Yeah. Kan. Oh, beda. Beda. Oh beda. Ini maskot. Jadi intinya ada yang berani kita lepas. Oh. Nah inilah si siapa? Vesper. Vesper. Hai Vesper. Ini Felt nih ya. Ini Felt. Ini Felt. Hey. Ini cakep nih. Vesper. Ini not for sale.
Iya. Nggak dijual? Ini pabriknya sih kok. Ini pabriknya? Ini another 200 yeah. juta pasti. Ayo, krik-krik. Krik-krik. Wuss. Oke, jauh. Matanya cakep. Iya, kanan-kiri. Matanya cakep ya. Untik. Ntar kemungkinan anaknya ready di bulan Januarian lah. Anak ready di bulan Januari. Baru netes loh. Gue mau lihat yang hype sebentar ya. Kita lihat yang dalam. Lu mau masukin dulu nggak? Biarin aja kok. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Wah, gue pengen lihat hype nih. Penasaran gue. Di sini nih. Oh. Hai. Ini bloodline-nya si Bejo. Halo alien. Hype. Bloodline-nya si Alien. Hampir jangan mirip. Takut. Ayo sayang. Masih 7 bulanan itu. Oh iya masih ini ya. Remaja, Jupe. Masih rentan dia. Kamu mesti kamu yang ambil deh. Saya takut ini. Soalnya pegang HP. Jadi mendingan dua tangan. Ayo sayang. Wah. Ini masih? Masih 7 bulanan. 7 bulan. Ini bloodline di Bejo. Alien. Iya, alien. Bloodline alien. Ini betina jantan nih? Ini jantan. Jantan. Ya, betina biasanya warnanya pink-pink coklat gitu kok. Oh. Semua betina. Cakep ya? Iya. Gile. Oke, boleh balik. Wah, book CSB. Tinggal ngomong sama Raymond. Wah, kece lu ini. Wah. Mantap. Oke, kita move ya. Berikutnya ya. Let's go. Iya. Thank you, Mas Isu. Okay, makasih ya. Kuma lagi. Ketemu dia lagi. Jadi waktu gua kemarin pameran di Senayan. Spark. Senayan ketemu dia. Sekarang ada lagi. Tapi ada si ini nih. Si... Mas Isu masih rada kagetan dia ya? Ya, waktu itu masih agak kagetan. Jadi gua balikin ke Kuma. Sekarang udah baikan dia. Mendingan, tapi masih agak-agak... Masih agak sini. Mesti pelan-pelan megang. Iya. Yeah. Sama gua ini mulu. Strike mulu. Udah kena berapa kali sama gua? Nah ini carpet python ya? Jaguar carpet python. Ini berapa bro? Yang ini kena 10. Kena 10? Wih, tuh lihat. Cakep nih warnanya. Ini cowok cewek? Yang ini gua lupa, tapi ada sepasang. Ada sepasang kan soalnya ya. Jadi sini ada BP-BP. Ya nanti dilihat di sini harga mulai dari 1,5 di sini. 1,5 yang normal. Head pipe. Sampai yang paling mahal di sini 6 banana. Hmm. Tapi di sini nih spesialisnya Kuma. Colubrid. Yo iya. Dari core snake sampai king snake sampai yang terakhir nih MBK baru masuk nih. MBK baby baru masuk. MBK baby baru masuk. Sorry. Oh, di bawah tuh dia empat. MBK baby baru masuk. Diangkat aja dulu semua. It's sudah susah sih dia di bawah tuh. Iya, agak susah dia. Nah ini nih, nah MBK Mexican Black King Snake yang gue juga dapat dari Kuma. Ini berapa ya? 10 ya? 10 10 juta ya. Nah ini MBK. Nah itu anaknya yang kecil. Nih. Ayo sayang. Wah lucu banget anaknya. Lucu banget ya? Parah ya. Ini kasih makan pinkies. Masih pinkies. 2 kali lah, yeah. 3 kali. Biar cepet gede. Cakep ini. Ini berapa bro? Ini kena 5. 5? Lu mendingan beli mana? Yang gede atau yang kecil? 5 atau 10? Pilihan tuh. Depends. Tapi enaknya kalau dari kecil lihat progresnya ya. Yeah. Lihat progresnya. Lebih suka sih dari kecil. Progresnya. Wah ini yang gue suka apa lagi bro? Ini cakep nih ya. King Snake, Leonis. King Snake. Yang nggak bisa gede kayak gini, nggak segede gini gak dia. Bisa. Hmm. Dia segedenya paling 70 ya. Segini. Con Snake. 60-70. Masih lebih panjang lagi dari itu sih. Oh. Di belakang kok kunciannya. Boleh, nah. Saya bukain. Bukain. Takut dicopet Kuma ya. Barang 6 juta nih. Jadi ntar kalau dilihat Win, Yen, di sini ada harga semua nih. Ekor snake, stone, tesera, semua ada harganya di sini. Teri shoot ya. Jadi nggak ribet kita. Nah, biasa jumpy nih kalau masih kecil nih.
Cakep. Oh, cakep nih. Mantap. Ini udah bahaya lu sekarang lu. Mantap. Sengaja dibikin goblis nyesel kali. Itu ada apa lagi bro di belakang? Yang lain-lain belakang kretik ya? Kretik. Ini karpet yang lokal. Karpet lokal sih 2 jutaan ya palingnya? Iya, paling segituan ya? Lah. 2 jutaan 1, ya? 1, 2 lah. Iya. Tapi BP sama retik biasa. BP sama retik. Bentar di shoot ya di sini ya. Ini cakep-cakep loh. Kolubritnya, corn snake-nya, semuanya. Wah, mantap. Thank you. Balik lagi ketemu lu. Ntar ada apa-apa ketemu dia lagi, berdua nih. Jangan lupa follow Kuma Reptiles ya. Ya, di IG you, sama, ya, mereka ada YouTube juga. Sitkom YouTube, Kuma. Oke bro, yuk. Thank you, Reko. Nah sekarang kita ngomong rabbit nih sama yep. Bro Segar. Halo. Makanya namanya Rabbit LaFresh. Ya, tuh. Rabbit LaFresh. LaFresh. Bro, ada apa aja nih di sini nih? Kalau kita Rabbit LaFresh tuh fokusnya di dua kain, dua jenis. Dua jenis saja. Ya. Oke. Okay. Netherland Dwarf yang seperti ini. Apa? Netherland Dwarf. Leather? Netherland. Netherland Dwarf. Ya, oke. Okay. Nah, dia karakter spesifiknya itu kupingnya pendek. Kupingnya pendek. Ya, sama dia salah satu kelinci ras yang terkecil di dunia. Oh, oke. Okay. Ini Netherland Dwarf. Jadi begini aja nih. Enggak, dia masih akan bisa begini. Besar. Akan bisa besar nanti beras seniornya dia penambahannya biasa bobotnya 1,5 kilo. Oke. Okay. Rata-rata di segitu. Ini Netherland Dwarf. Kalau ya. Ini? Kalau ini Holland. Ini Holland Dwarf. Holland jadi Loop. Holland Loop. 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 Ya, Holland jadi kupingnya, Loop aja. Kupingnya ngelup ke bawah kayak gini nih. Oh iya. Ini yang lebih jelas nih. Nah, lucu banget. Ini kupingnya turun ke bawah. Nah, ini warnanya spesial nih, special color nih. Oh. Cincila warnanya. Apa namanya? Cincila. Kayak karpet ya? Iya, kayak karpet ya. Harga sekitar berapa, bro? Ini udah breedingan sendiri ya? Ya, kita breeding. Indukan dari Belanda? Ya, kita indukan ada yang lokal juga ada, tapi mostly kita import semua. Import ya? Ya. Mulai dari berapa, bro? Kalau kayak gini nih? Kalau untuk bervariasi sih, tergantung kualitas, tergantung warnanya juga. Yeah. Mostly rata-rata dari 750 sampai 1,5. 750 untuk, sampai 1,5 juta. Ya, itu untuk Netherland Dwarf. Netherland Dwarf. Ya, okay. Kalau untuk Holland Loop antara 1 juta sampai 2,5 juta. 1 juta sampai 2,5 juta. Untuk ya. Si untuk si Holland. Holland apa? Loop. Holland Loop. Iya. Oke. Okay. Itu tadi ada yang lucu tuh. Satu. Kayak bukanya lucu banget. Bareng ya, bro? Beda. Oh, beda. Tapi ada yang lucu juga tuh ya, mukanya begini ya, matanya. Matanya lucu. Matanya lucu. Oh, jadi di sini nanti dicek aja IG-nya di Rabbit LaFresh. Titik LaFresh. LaFresh. Ya, sama Bro Segar yang selalu fresh. Selalu fresh. Kayak ini cakep ya? Lucu cakep sekali. Iya. Boleh nih dibawa pulang nih. Waduh. Belum pernah kan punya Rabbit? Punya, tapi agak mesti hati-hati pelihara ya. Iya, sama anak cara pegangnya, cara handlingnya, betul. Terus terutama di makanan sih dia. Di makanan ya? Ya. Di pakan ya? Jadi dia nggak boleh pakai fresh veggies gitu, itu nggak boleh. Oh nggak boleh? Ya, oke. Okay. Jadi pakannya khusus Timothy hay, kalau kita Timothy hay, fiber ini 80%. Huh? 15%-nya pellet, 5%-nya lagi snack. Snack itu kayak buah-buahan seperti banana, apple, okay. Macamnya itu. Oke. Okay. Ini mesti dekat tidur kamar AC nggak nih? Enggak sih, nggak perlu. Tapi kalau bawa-bawa bareng boleh. Iya. Yeah. Tapi nanti istrinya marah. Oke, thank you bro. Oke, okay, thank you so much ya. Iya, thank you. Mari. Jangan lupa follow IG-nya. Rabbit LaFresh. Rabbit LaFresh. Iya. Yeah. Ya, yeah, okay. Sama Bro Segar. Iya, yeah, thank you. Iya, thank you. Iya, yeah, iya. Yeah. Lu aus. Yan, min. Bukan. Mau minum? Bukan itu. Bro Segar gelet. Hah? Tadi Angie katanya nge-WA. Oh ya, oh iya udah, oke. Okay. Wah, Angie nge-WA, bentar Angie. Ini lucu banget ini. Iya. Oh. Oppo ini. Ini jenisnya English Angora. English Angora. English Angora. Angora. Oke. Okay. Win. Ini berapaan bro? Kayak begini. Kalau ini karena warnanya juga jarang, cincila, ini harga 2,5. 2,5, oke. Okay. Wah, lucu banget ya dia ya. Gila, lucu sekali. Hah? Lucu sekali, ini lucu banget ya. Ya, kalau ini jenisnya Dutch.
Dutch. Iya. Oke. Okay. Tadi saya ada lihat yang warna putih. Ada. Nah, ada itu lucu banget ya, Win. Yang tadi putih. Nih. Mukenya tuh. Ini apa, Bro? Sama. Sama, English Angora sama. English Angora. Lucu loh ini. Jadi gimana dia lihat kalau dia jalan nih? Masih kelihatan, Om. Masih kelihatan. Mas. Mbak. Gak lihat ya. Bro. 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 Satu. Gila. Gak kelihatan loh matanya. Ini lucu sekali ya. Ini lucu sekali. Asli. Susah kan nih piaranya nih? Piaranya gak susah. Gak ya? Ya. Gampang, yang penting jangan kasih pakan wortel sama kangkung untuk ya, makan harinya. Jangan wortel kangkung, padahal kelinci kita biasanya pikiran dah ya, wortel dan kangkung. Mesti kasih pakan yang sehat dan juga pakannya juga punya suplemen ya. Waduh, ini kalau mau ngecek-ngecek kemana, Mas? Ke Rodent ya. Ah, ke Rodent.nation ya, ya. Dengan Mas siapa? Yadi. Mas Yadi ya, nanti di kontak ke Rodent.nation untuk English Angora. Wah, ini yang menarik nih buat saya nih. Oke, makasih, Mas. Oke, makasih. Oke, sekarang gue sama Ocha. Iya, halo. Dari Java sama Lane Aviary. Lane Aviary. Ocha, di sini ada apa aja? Kita di sini ada Makau. Kita mulai Makau. Dari mana nih? Pusik. Ini boleh dari sini. Ah, dari BG dulu. Wow, galak sekali. Dia ini masih semi-semi jinak sih, kok. Oh, masih semi-semi jinak? Iya, benar. BG gini berapa sekarang ya? Ini Blue Throated Makau ini kita open di 80 juta. 80? Wow, BG 80 juta. Ini Blue Throated kok, bukan BG, beda. Oh, bukan BG. Jadi oh, ini sorry. Termasuk lumayan jarang di kalau di Indonesia. Oke, okay, namanya apa? Sorry. Blue Throated Makau. Blue Throat Makau. Throat Makau. Yeah. Blue Throat Makau. Lebih kecil ukurannya dari BNG tapi looks-nya hampir mirip ya warnanya. Iya. Yeah. Wow, 80 juta ya. Nanti yeah. Dicek. Ah, ini ada Green Wing Makau. Green Wing. Green Wing Makau. Kalau ini udah jinak banget. Ini udah jinak banget ya. Yeah. Ini Kita open di 90 juta. 90 juta. Udah bisa, udah ada skill-nya, udah bisa fly to me, udah bumerang juga, udah lancar semuanya. Oh ya, walaupun new owner. Iya. Oh ya. Udah paling penyesuaian kurang lebih 1 minggu aja sih, seminggu? Kok. Iya. Oh ya. Wow, udah bisa free fly juga nih. Belum sih, belum. Tapi fly to me sama bumerangnya udah lancar fly banget. Fly to me sama bumerang. Oh, ini 90 juta. Iya, kita open di 90 cakep juta. Ya. Ini namanya apa tadi? Green Wing Makau. Green Wing Makau. Nah, Ocha ada apa lagi nih yang bisa kita di-show? Kita ada Illiger Makau. Hah? Ini Makau Mini, ini Illiger Makau jenisnya. Namanya apa? Illiger. Illiger Makau. Iya. Oke. Okay. Kalau ini dia udah free fly. Udah free fly. Udah talking juga, cuman mut-mutan nih talkingnya. Oh, udah ya? Halo, udah ketawa-ketawa. Ini berapa nih kalau ini? Ini aku open di 40 juta. 40 juta. Wah, keren. Ini? Ini Nuri kok. Ini Nuri, hybrid Australia punya. Dan jinak banget. Berapa nih kalau Nuri kayak gini? Kalau kayak gini 5 jutaan 5 kok. Juta? Ih, bagus banget ya warnanya ya. Lucu banget. Dan ini masih baby, baru usia 3 bulanan. Ah, 3 bulan. Segede apa sih nanti kalau Nuri? Sebenarnya sih udah hampir maksimal secara hampir maksimal, size. Ya? Cuman nanti dia akan lebih mandiri. Kalau sekarang kan dia masih dibantu Lolo kan sehari 2 kali makannya. Oke. Okay. Ada apa lagi nih, Ocha? Ini menarik banget semuanya. Kita punya African Grey kok di sini. African Grey. Iya. Ini jinak harga banget, ini harganya 18 juta. 18 juta, cakep ya? Warna bagus ya? Win, lu bawa mobil sambil pegang gini loh, African Grey. Keren loh. Cakep sekali. Terus, ini banget ya. Dia seneng ya kalau burung aksesoris. Tuh dengan aksesoris demen banget. Iya. Dipikir mainannya kok. Dipikir mainan atau itu, kaca-kacangan. Iya, Tuh, jahil langsung aja. Nah, kalau di belakang yang putih apa ya? Iya, itu Indian Ring Neck. Indian? Ring Neck. Lucu banget ya? Ini juga masih usia 7 bulanan. Oh my God. Tapi masih suka jahil nih yang masuka ini. Suka jahil? Iya. Indian? Ring neck. Ring neck. Berapa nih ya kalau ini? Kalau ini aku open di 8 juta. 8 juta. Itu cantik sekali tuh ya, tapi jahil ya. Iya. Terus ada apa lagi? Ocha di sini? Di sini kita juga ada konur-konur kecil kok. Hah? Apa ini? Ini ada yellow side konur, ada sun konur juga di sini, semuanya okay. Jinak.
Usianya masih 3 bulanan. 3 bulan. Oke, kalau ini di price-nya sekitar? Kalau konur start dari 1,8 sito, tergantung jenisnya, soalnya lumayan banyak kan, banyak, variatif. Banyak variatif, iya. Ya. Dia berarti kira-kira harganya pasaran dari? 1,8 sampai 4 jutaan. 1,8 sampai 4 juta. Iya. Oke. Okay. Ini juga African Grey, ini masih African baby-nya, Grey. Baru 3 bulan. Oh, oke. Okay. Nggak beda jauh tapi size-nya ya? Size-nya nggak beda jauh, yang ngebedain matanya aja sih kok. Kalau masih baby, dia masih hitam full matanya. Oh iya. Yang itu matanya pinggirannya udah ada putih-putihnya. Oh iya. Ntar lo kalau udah tua gitu tuh. Masih full nih matanya. Dan ini jinak banget. Nggak gigit sama sekali. Iya. Bagus ya, African Grey. Bagus dan pinter banget. Oh gitu. Gampang dilatih? Gampang sih kok kalau African Grey. Usia 7-8 bulan udah mulai kayak humming atau ngoceh-ngoceh sendiri. Nanti kosa katanya secara jelas keluar kalau lebih 1 tahunan. Oh. Kalau kayak gini berapa tadi ya? Kalau yang itu 18. Sama kok, ini juga 18. Sama juga? Iya. Oh oke. Okay. Oh, jadi dikasih gratis sama Java sama Lin. Waduh. Ya, kasih gratis ini perawatannya. Karena itu udah tua. Gitu. Tapi harganya sama. Berarti disubsidi ke sini. Harganya. Di sini ada apa lagi ya? Kita ada lori. Ini jinak banget. Ini mutasi kok. Jadi salah satu lori yang langka sebenarnya. Lori. Lori. Jadi kalau di Indonesia mungkin disebutnya Nuri. Nuri. Kalau ini lori kita sebenarnya. Oke. Okay. Jadi namanya Olive Red Collared Lori Kid. Lucu sekali. Ya, oh, ada rantainya dia, jadi agak susah. Iya, sorry. Warnanya ini unik banget, warnanya olive kayak gini. Biasanya kan Nuri nggak ada yang warna kayak gini. Nah, kita punya yang warnanya kayak gini, olive. Gue kenapa kangen di cubit-cubitin gitu ya? Udah lama. Mulai mau jahil tuh, kok. Mulai jahil tuh. Iya, demen. Tahu ya, Mas. Iya. Kalau ini di satu ya, sekitar 1,8 sampai 5 itu ya? Kalau ini spesial kok, ini 12 juta. Ini 12? Wow. Soalnya ini lumayan rare kok. Oke. Tapi warnanya bagus sekali ya, gradasinya, apanya. Dan ini jinak banget. Wah, cakep sekali. Jangan dong. Oke, yang lain-lain. Ini ada Sun Conur juga, sama kayak yang di situ sama tadi. Terus di sini ada parkit Australia, cockatiel, falk. Cockatoo. Iya. Cockatoo ya? Iya. Iya. Oh iya? Parkit oh. Australia. Oh iya. Berapa nih ini? Ini start dari 1,8 juga kok sama. Juta ya. Jadi kayak konur, falk ini semua kita startnya dari 1,8. Jadi kalau bawa mobil di Australia, itu kalau nggak hati-hati, dia terbangnya ke mobil. Di freeway. Suka ketabrak kalau ginian. Harus, ini emang dia... Cocoknya main di rumah sih kok. Iya. Yeah. Buat jadi pet. Iya. Yeah. Ini tadi namanya apa? Sorry sekali lagi. Olive. Collared Lorikeet. Olive. Red. Collared. Lorikeet. Lorikeet. Iya. Jenisnya lori. Cakep ya. Jenisnya lori. Wow. Thank you so much, Coca. Ada apa lagi di sini yang bisa di highlight? Apa ya? Kalau misalnya ya? Aku sih banyak burung ya? Sebenarnya. Yang paling lucu-lucu biasanya memang yang orang unik banget ini. Sama sih makau-makaunya. Masih makau-makau ya. Tapi yang catch attention gue adalah ini nih. Lucu. Ini bestseller, aku day one langsung sold 2 ekor. Day one sold 2 ekor? Iya. Ini masih pameran masih sampai tanggal 21. Jadi masih ada berapa ekor nih? Aku sih sisa 3 ekor aja nih. Sisa 3 ekor? Wah, kayaknya sold out nih. Semoga ya, kayak sold out ya. Jadi jangan lupa untuk kunjungin di Java dan Living World. Lena Aviary di Living World. Lena Aviary dan Java. Iya. Sampai tanggal 21 ya. 21 November. Tutup jam berapa ya? Kita terakhir. Tutupnya jam 9 malam. Jam 9 malam. Jadi jangan lupa untuk datengin tanggal 21 sebelum jam 9 malam. Benar. Ya, untuk lihat di sini jangan sampai kelewatan untuk dapetin si. Dan boleh datang main-main juga sama dan boleh datang main-main di sini. Oke, thank you so much, Ocha. Thank you so much. Thank you. So, thank you guys. Jangan lupa untuk visit ke Living World. Living World. Dan enjoy di sini, banyak banget aviary, reptil dan semuanya di sini ada. Oke. Ya, stay safe semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye. Thank you.